Hari ini 25 November dan merupakan peringatan Hari Guru Nasional. Ucapan selamat Hari Guru meluncur sebagai apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seorang guru. Bahkan di hari ini tagar selamat Hari Guru menghiasi seantero negeri ini. Dialah guruku sang pahlawan ilmu tanpa tanda jasa. Hari Guru diperingati untuk mengapresiasi, mendukung dan mendorong kualitas guru Indonesia. Diharapkan kualitas pendidikan di negeri tercinta ini semakin meningkat. Tidak hanya di Indonesia, Hari Guru juga diperingati di beberapa negara lainnya. Amerika Serikat pada minggu pertama Mei. Argentina pada 11 September. Korea Selatan pada 15 Mei. Hari Guru ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Kepres ini menetapkan berdirinya PGRI sekaligus sebagai Hari Guru Nasional. Sejarah organisasi PGRI berawal dari berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda sejak 1912. Organisasi tersebut bentuk dari perjuangan para guru pribumi di zaman Belanda untuk memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Kemudian, pada 1932 PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Kongres Guru Indonesia dilakukan pada 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Dalam kongres tersebut, dibentuklah organisasi PGRI untuk mewadahi semua guru di Indonesia. Selamat Hari Guru. Terima kasih guruku.